Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi syukuran kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi ini ayah ibu sahabat-sahabat Al-Quran. Allah taala berikan kita nikmat, Allah taala masih berikan kita nikmat bernafas, Allah taala masih berikan kita nikmat iman, Allah taala masih beri ruang waktunya untuk kita dapat freekan pada waktu pagi ini. Sama-sama kita dalam majlis ilmu, insyaAllah. Ibu buat ya semua, perbetulkan niat. Kita sama-sama untuk belajar Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran sebelum kita melakukan rutin harian kita yang lain. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Allah Ta'ala akan bantu segala urusan, Allah Ta'ala bantu mudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, selamat pagi. Apa khabar semua ayah-ayah, ibu-ibu? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah semua sihat ke? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik ayah ibu yang memberi salam. Sihat ke ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Hari ini mungkin anak-anak kita, cucu kita dah mula sekolah kan, galup sikit lah. Sebelum ni tak apalah pagi-pagi kan. Alhamdulillah, insyaAllah ibu bapa semua, terima kasih yang mana join, yang mana bantu share. Okay, sebelum kita nak mulakan program kita, insyaAllah kita bantu share dulu, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Zainah Muhammad Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sahabat-sahabat Al-Quran, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan ridha Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih Puan Zainah di atas tajaan tersebut. Terima kasih Puan Badar Jahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat lah ibu dan semua. Syukur, alhamdulillah. Baik ibu dan semua, insyaAllah jom. Sementara kita nak tunggu rakan-rakan kita, baik ibu dan semua yang dah masuk ni, Allah Ta'ala dah beri kita ruang waktu untuk kita. Jom kita bantu share juga boleh. Bantu share, bantu kongsi. Kita, saya yakin ramai lagi sahabat-sahabat kita kat luar sana tu yang masih menunggu kita punya perkongsian live kita ni, kan? Yang masih menunggu untuk mana sahabat kita nak share link ni. Ada yang kadang-kadang mereka tak boleh masuk Facebook, ada yang tak hati nak masuk Facebook, hanya tekan link masuk terus dan sebagainya. Jadi bantu share, insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Zainul Siwan di atas tajaan tersebut. Puan Suman Ahmad, waalaikumsalam Ustaz Akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Suman Ahmad. Okay, sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita nak buka dulu majlis kita pada pagi ini. Okay, kita buka dulu majlis kita pada pagi ini dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, alhamdulillah, insyaAllah ibu-ibu, ayah semua, jom. Sementara kita nak masuk baca Al-Quran ni, saya nak kongsikan satu soalan insyaAllah. Okey, kita nak kongsikan satu soalan. InsyaAllah moga ada manfaat buat ayah ibu-ibu semua. Okey, ibu-ibu semua, ada kita benda kita daripada realiti lah. Kadang-kadang kita ni bila kita berjalan satu kawasan, okey kan, bila kita jalan satu kawasan, kemudian bila kita tengok jam tu dah masuk dah waktu zuhur, okey, dah masuk dah waktu zuhur, senang kata lah, okay, untuk pengiraan kita dah masuk dah, kemudian kita singgah dah kat surau, kita singgah surau, kita nak solat dan sebagainya, kita tunggulah Bilal ke imam ke nak main kan ke surau tersebut, imam tu nak azan ke, Bilal tu nak azan, nak iqamat dan sebagainya, kita tunggu tak main pun. Bilal tu tak main. Zuhur mungkin pergi makan kenduri kat mana-mana kau kan. Bilal tak main. Nak azan tak ada. Kan tak bunyi azan lah kat surau kat kampung tersebut. Tak bunyi azan. Iqamat pun tak ada. Kan Bilal tak ada. Kan tak ada apa lah. Maksudnya yang main tu adalah kita sahaja. Family kita je. Okay. Jadi bila kita masuk ni situasi dalam surau lah. Jadi adakah sah solat kita kalau kita solat dekat surau tu tapi tak dengar azan, tak dengar iqamat pun kita tak ada, tapi kita sembang jemaah dengan family kita, sah tak? Jadi benda ni ada timbul persoalan kan, sebab kita duduk balik kampung dan sebagainya. Jadi jawapan dia adalah sah solat tersebut. Ini kerana iqamat dan juga azan adalah sunat, adalah benda sunat. Kalau tak buat pun bila dah masuk waktu dan kita yakin bila masuk waktu, yang contohlah kita yakin 1:30 masuk dah waktu solat zuhur ni, tapi tak ada orang azan lagi, tak ada orang qomat pun, tapi kita yakin yang 1:30 adalah masuknya waktu zuhur, kita solat jemaah tanpa iqamat, tanpa azan, dibolehkan dan sah. Cuma yang azan iqamat tu adalah bonus lah. Kalau kata ada azan, ada iqamat, itu adalah sunat untuk lah, untuk mengajak orang dan sebagainya. Okey, insyaallah ibu semua, jangan rasa ragu-ragu dalam bab solat. Insyaallah apa-apa yang berlaku dalam bab azan, kita kena yakin dulu yang mana yang wajib, mana yang sunat. Jadi insyaallah dalam beat kita ni, dalam program beat, dalam kelas kita ni, setiap pagi kita akan kongsikan berkenaan solat, berkenaan hukum hakam bab solat. Jadi ibu semua, sentiasa join insyaallah. Kita nak kongsikan hari-hari, kita nak kongsikan apa hukum hakam tentang solat, macam mana kalau musafir macam ni, macam mana kalau ada darah nyamuk, macam mana ada ni. Semua kita akan kongsikan insyaAllah. Jadi buat semua, jangan lepaskan peluang, insyaAllah ada manfaat buat semua. Wallahu a'lam. Baik, jadi buat semua, insyaAllah moga ada manfaat buat semua. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat kita dah ramai dah yang masuk. Jom sahabat-sahabat, jom yang mana baru masuk, jangan lupa bantu share, bantu kongsi.
Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom. Insya-Allah. Abad ayah ibu semua yang baru masuk, alhamdulillah selamat datang. Jangan lupa bantu share. Jom hari ni. Semalam Ustaz Aziz Maluk saya yang mana kita berhenti pada ayat 106. Betul ya ibu semua lah? Ayat 106 kita berhenti semalam. Ustaz Aziz berhenti ayat 106. Jadi hari ni kita akan sambung 107. InsyaAllah. Muka surat yang terakhir ya ibu semua. Juzuk 7. Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah masuk juzuk 7 dah. Okay. Ada nak masuk juzuk 8 dah. Selesai dah juzuk 7. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Okay. Betul lah ibu semua. Kita akan sambung ayat 107. Betul lah. Ayah-ayah semua ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ibu semua yang memberi salam. Terima kasih Pansa Hamdi. Terima kasih. Terima kasih Puan Yati Mak Syarif di atas sajian tersebut. Alhamdulillah. Okey, betul lah Puan Syaza. Puan Syaza, okey, betul Ustaz Khair. Alhamdulillah. Okey. Muka surat 141 ayat 107. Alhamdulillah, betul lah. Okey. Jadi, jom. Dua semua yang mana berada di rumah, boleh duduk dalam keadaan ready, dalam keadaan sedia. Kita akan mulakan ayat 107. Okey, ready dan sedia insya-Allah dalam kiraan 3 kita akan mulakan. 1 2 3 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Okay, yad'u. You boleh pula qalqalah nah. Ayah ibu semua, qalqalah. Lantunan, yad. Okay. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. Okey, ni qalqalah yang kedua. Iqlab, pastikan dengung. Bi ghairi ilm. Kita nak berhenti pada huruf mim, bukan berhenti pada huruf lam. Jadi bila kita waqaf pada huruf mim, pastikan bibir kita tutup rapat. Bi ghairi ilm. Rapat kan. Bukan ilim, bukan ilmi, bukan ah. Kita il bunyi pada huruf lam il, tapi last kita tutupkan bibir. Ilm. Nak menandakan kita berhenti pada huruf mim. Ail. Okey, dapat satu insya-Allah. Jom kita ulang semula. Fa yasubbullaha adwan bi ghairi 'il.
Okey, insyaAllah sambung. كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ Okay, bos semua, kalau Hamzah ni ya, apa huruf Hamzah ni berada di rumah tengah-tengah huruf Lam Alif ni, dia akan bunyi panjang lah. Dia akan baca dua harakat. Kalau kita jumpa Hamzah tu berada di atas Lam ni, Lam ujung ni, kan kita jumpa kan, macam fil akhirah, ada fil akhirah pun, bukan fil akhirah, fil ar, kita nampak. Jadi yang tu, kalau untuk yang tu tak panjang-panjang. Yang ni kalau nampak dia duduk di tengah-tengah Lam Alif ni, dia duduk di tengah Hamzah ni, baca dua harakat. Okay, okay, baik, insyaAllah. Kita ulang semula. Qul innamal ayatu Qul innamal ayatu indallah وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
كما لم يؤمنوا به أول مرة. Okay, أول مرة 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 bukan marah tu rin ha. Marah tu rin ni marah. Ada getaran sikit pada lidah r. Marah marah. Okay, bukan marah marah. Jadi kita ulang. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Alhamdulillah ibu ayah semua. Okey, kita dah sampai. Kita dah selesai khatam juzuk yang ke-7. Kita dah masuk juzuk yang ke-8. Alhamdulillah. Tahniah dan syabas saya ucapkan buat ayah ibu semua. Okey. Alhamdulillah khatam juzuk ibu semua. Sedar tak sedar? Ha, dah juzuk dah. Dah masuk juzuk 8 dah. Alhamdulillah. Ibu semua, saya tengok komen ramai ibu semua kata tak boleh tekan button share, betul ke? Ibu semua ramai saya tengok kena remove button share sebab duk selalu share kot. Ni di ruangan pin komen ni, di ruangan pin komen di bawah ni ada tanda ni tak? Tanda tu. Allahuakbar. Tanda ni. Ada tanda ni tak? Ayah ibu semua. Tanda anak pernah tu. Copy link ni semua ni WhatsApp. Ni tanda ni. Tanda anak pernah ni. Ada tak ibu semua? Saya tengok ramai komen kita kena button share kena remove lah ibu semua. Kan mungkin sebab terlalu apa banyak sangat spam ke dan sebagainya, kita tak pastilah. Ada tak tanda tu Ustaz? Ibu semua. Okey. Jom kita sambung anggal juzuk yang ke-8 lah ibu semua. Insya-Allah. Ada tapi tak boleh share. Oh ya ke? Allahu akbar. Saya pun tak mesti. Saya pun kena remove. Ramai ni sahabat-sahabat kita yang duk selalu share ni semua kena remove dah. Nah. Tak apa, nanti saya PM Facebook tengok macam mana. Okey. Alhamdulillah yang boleh share tu alhamdulillah, tolonglah bantu share. Yang mana yang boleh share tu tolonglah bantu sahabat-sahabat kita yang lain yang nak share tapi tak boleh. Bantu sat, tolong share sat. Yang mana yang duduk di Singapura, tolong apa? Yang mana berada di Singapura ke, bantu sat share dalam grup Singapura ke apa, bantu sat. Saya pula try sat, boleh tak? Oh, saya boleh lagi. Alhamdulillah. Saya pun dah bantu share. Alhamdulillah. Jom. Tak apa. Sambil-sambil tu kita sambung juzuk yang ke-8 ibu semua. Jom. Okey. Kita bantu juzuk yang ke-8 ayat yang ke 111. Awal juzuk 8. Jom. Ayat ibu semua. Jom bersemangat insya-Allah. Moga Allah Taala memberkati, Allah Taala meridai ni apa kita lakukan. Moga pahala berganda buat kita semua insya-Allah. Jom. Tak apa, nanti kita find out macam mana nak bantu share balik nanti. Okey. Kita tengok nanti macam mana. Nanti admin kita maklum dalam grup masing-masing insya-Allah. Okey. Jom. Ayat 111. Muka surat 142. Awal juzuk 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن Okay, ibu semua. Sama juga dalam bab waqaf bila ada tanda syaddah nun. Kalau kita tengok ni wajib al-gunnah lah, mesti dengung, wajib gunnah, wajib dengung. Jadi kita tak manti wal jin, adakan dengung dua harakat untuk tanda waqaf lah kat sini. Boleh. Okay, baik. Kita ulang semula. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
Ibu bapa semua, qalqalah, kita berhati-hati lah qalqalah, jangan kita lupa untuk lantunkan huruf tersebut. Jangan lupa untuk kita lantunkanlah qalqalahkan huruf tersebut. Jangan lupa ibu semua. Okey. Ada dua kat sini. Kita ulang semula. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Afaghairallahi abtaghi hakama. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه تمام في بوسمه kita bang tiga alamun wal itu ulang semula walladzina atainahumul kitaba ya'lamun walladzina atainahumul kitaba ya'lamun annahu munazzalum min rabbika bil haqq qalqalah kubra ataupun qalqalah akbar annahu munazzalum min rabbika bilhaq fala takunanna minal mumtarin فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, semua kita semua dah selesai dah. Khatam juzuk yang ke khatam juzuk 7. Alhamdulillah, tahniah dan syabas saya ucapkan buat ayah-ayah, ibu-ibu semua. Terima kasih buat ayah semua. Okay. Kita doakan. Moga dengan asbab kesungguhan kita, semangat kita untuk sentiasa bersama Al-Quran ni, moga Allah Ta'ala sentiasa berikan kita kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusan. Okay. Kita doakan juga buat sahabat-sahabat kita yang join live kita ni dan juga yang di luar sana. Jika di antara kita ada yang diuji oleh Allah akan kesihatan, kita doakan moga Allah Ta'ala segerakan kesembuhan buat mereka semua, insyaAllah. Jika di antara kita ada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah akan kesempitan, kita doakan moga Allah Ta'ala melapangkan rezeki buat mereka semua. Jika di antara kita ada yang diuji oleh Allah akan rasa resah gelisah, kita doakan moga Allah Ta'ala berikan ketenangan buat kita semua dan mereka semua, insyaAllah. Moga dengan asbab Al-Quran ini dah, moga dia menjadi syafaat kita buat di akhirat nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, jadi ibu semua, saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang mana bantu share, bantu kongsi. Tak apa, nanti kita tengok lah macam mana kes tak boleh nak share ni. Walaupun ada button tu tapi tak nak share kan, jadi tak approve, jadi dah remove, kena remove. Tak apa, insyaAllah. Tak apa, kita tengok nanti. Jadi buat sahabat-sahabat yang lain, bolehlah maklum kat sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan harap share je, bantu masuk sekali. Okay, masuk sekali, insyaAllah. Baik, ibu semua, sebelum kita nak tutup majlis kita, ibu semua, saya nak kongsikan sedikit saja ibu semua. Buat ibu semua, insyaAllah, pada 4 hari bulan 10, hari Jumaat malam, insyaAllah. Okay, malam Sabtu, insyaAllah, 4 hari bulan 10 kita akan buat workshop wuduk sempurna. Okay, workshop wuduk sempurna. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah semua, jom, macam biasa saya nak ajak ibu semua, jom juga kita join program-program yang melibatkan ibadah kita nak. Yang tu je ibu semua, jom kita join program-program yang melibatkan ibadah kita. Kita nak mula pada awal, ibu semua, sebelum kita nak start solat kita ni, benda yang utama kita kena buat adalah wuduk. Tak ada wuduk tak sah solat, itu yang paling penting. Kunci untuk solat adalah, ada apa, kunci solat sempurna adalah bermula pada wuduk. Okey, kunci solat yang sempurna adalah bermula dengan wuduk yang sempurna. Boleh ibu semua, jelas tak? Ni keyword dah. Kunci untuk solat yang sempurna bermula daripada wuduk yang sempurna. Jadi ibu-ibu semua,
kita memanglah kita sebelum ni kita dah belajar dah kan, kita dah tahu dah tangan dulu mana yang ruku, mana yang, tapi kita nak sempurnakan dari segi wuduk kita tu ibu ayah semua. Jom join ibu ayah semua main mengaji buat insyaAllah Ustaz Syazwan yang akan jadi moderator, kita akan jadi panel kita, dan saya insyaAllah, saya akan tak keberatan, saya pun akan jadi model untuk wuduk kita ni insyaAllah. Okay, okay, saya akan jadi model untuk wuduk kita sebab kita, saya pun nak belajar juga. Masing-masing semua sahabat-sahabat kita nak belajar. Okey, malam Puan Salamah Atar, insyaAllah malam kita akan mula malam. Okey, pagi kita tu malam secara online, insyaAllah kita akan set up cantiknya kat Weibo semua, sebab kita akan ada model yang handsome macam saya untuk jadi model, untuk jadi ambil uduk pada malam tu. Jadi Weibo semua, kita nak sempurna solat. Macam saya kata, nak sempurna solat kita adalah bermula pada sempurnanya uduk yang kita ambil. Jadi Weibo semua, jom kita join. Tak rugi, saya yakin tak rugi. Ada ilmu baru, sebab ada banyak yang ilmu yang kita dapat. Rupanya kita nak wuduk ni, kita tahu dah wuduk kita 3 kali dan sebagainya, tapi ada cara yang lebih sempurna, ada cara yang lebih memudahkan kita untuk sempurnakan wuduk kita. Itu yang best, itu yang kita nak kongsi dalam bab kita, dalam program kita. Jadi buat semua macam mana, tekan link, tekan ruangan pin komen, tekan ruangan pin komen dan tekan link atas, boleh? Okay. Kemudian tekan, kemudian akan masuk kat admin kita insyaAllah. Okay, admin kita akan bantu sertai workshop. Dan itulah kita maklum, serendah RM30 untuk program kita ni. Serendah RM30 ibu semua, okay? Pian hati, jom ibu hati. Alhamdulillah nak join, jom. Nak join, jom. Jom, tekan link tersebut. Okay, kita ada pendaftaran Puan Sarimah tanya. Kita ada pendaftaran serendah RM30 saya ibu semua. Kita akan kongsikan insyaAllah, okay? Ruangan pin komen, ruangan pin komen tekan di sini. Kemudian tekan di link di atas. Okay, kita akan masuk macam ni. RM30. Nak jalan, alhamdulillah. Ya betul, Pak Rosalati, Pak Isnaniar, betul. Kunci untuk solat bermula dari wuduk yang sempurna. Kunci solat sempurna dari mula dari wuduk yang sempurna insyaAllah. Okay, alhamdulillah insyaAllah. Tak rugi pun kita nak belajar benda-benda yang berkaitan dengan ibadah kita. Kita nak wujudkan kekhusyukan kita dalam solat kita bermula dengan wuduk kita insyaAllah. Sempurna yang wuduk, syaitan lari tak kejar kita, itulah solat kita yang sempurna insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Ibu bapa semua, terima kasih sekali saya ucapkan. Sekadar itu saja saya nak kongsi. Apa-apa ibu bapa semua boleh PM admin kita bertanya berkenaan dengan workshop wuduk sempurna insyaAllah. Baik, sekadar itu saja. Kita tangguh dulu. Puan Azizah ada ni, insyaAllah kita akan PM Puan. Jangan risau. Okey. Baik, sekadar itu saja insyaAllah. Ibu-ibu, ayah semua, sekadar itu sahaja insyaAllah. Jelas insyaAllah, moga Allah Ta'ala bantu. Yang mana yang berhajat boleh PM admin kita, yang mana yang tak ada tekan lah, yang mana yang tak ada tekan link pin komen tu, boleh admin kita, boleh PM admin kita. Kalau kata boleh tekan, alhamdulillah terus ke admin kita yang tersebut insyaAllah. Baik, sekadar itu saja. Sekadar itu saja insyaAllah. Aqulu qawli hadha. Sekadar baik tu datang pada Allah, yang buruk tu datang ke lemah diri sendiri. Kita tangguh majlis kita dengan doa khatam. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabila taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.